Sebelum kita ngomongin tajil, masih ada informasi lainnya, yakni seputar bantuan untuk mencukupi kebutuhan pangan warga terdampak COVID-19. Nah, dalam hal ini Kementerian Pertanian meluncurkan ATM beras sebanyak 1,5 ton beras dibagikan gratis kepada warga setiap harinya. Berbaris rapi sejak di pintu masuk kantor Kodim 0501 Jakarta Pusat, warga antre untuk mendapatkan bantuan sembako program ATM beras dari Kementerian Pertanian. Jika biasanya mesin ATM mengeluarkan lembaran uang, ATM Pertanian si komandan ini mengeluarkan butiran beras. Sebanyak 1,5 ton beras siap dibagikan untuk 1,000 orang per hari. Artinya, setiap warga akan mendapatkan 1,5 kilogram beras secara cuma-cuma. Beras bantuan ini diprioritaskan untuk warga DKI Jakarta yang tidak menerima bantuan dari Pemprov ataupun dari Kementerian Sosial. Yang diberikan oleh pemerintah provinsi dengan Kementerian Sosial itu mungkin ada beberapa yang belum tercakup di dalamnya. Nah, masyarakat yang membutuhkan, belum tercakup dalam kelompok itu mencoba kita wadahi dengan memberikan bantuan salah satunya beras melalui ATM beras ini. Nah. Tentu saja, di masa sulit seperti sekarang, bantuan ini bak oase di padang gurun. Baru dapat ini, alhamdulillah banget, walaupun 1,5 kilo selama tiap hari, selama 2 bulan, alhamdulillah. Ini saya benar-benar bersyukur banget dan sangat membantu bagi saya dan keluarga di rumah pastinya. Agar pembagian bantuan merata, mesin ATM beras ini disebar di 10 markas Kodim Angkatan Darat di kawasan Jabodetabek. Doni Hermatra dan Dede Rohendi melaporkan dari Jakarta. Saudara.